Hai semua, balik lagi sama gue Deandira di The Sims 4 Create a Sim. Di sini gue akan melakukan sebuah challenge yaitu Make No Mistakes Challenge. Apa sih itu? Jadi Make No Mistakes Challenge itu adalah challenge dimana kalian itu nggak boleh melakukan kesalahan. Misalnya kalian bikin The Sims nih, kan misalnya bikin sih kalian bakal milih dong, milih yang satu. Oke, ini. Tapi ternyata kalian gak suka, kalian akan milih yang lain gitu biasanya kan. Tapi di sini kalian gak boleh kayak gitu. Di sini kan kalau udah milih ini, ya udah ini aja. Gitu. Kalian gak boleh melakukan kesalahan. Jadi kalau kalian milih yang lain berarti kan ini sebuah kesalahan dong. Jadi kita gak boleh kayak gitu. Kita cuma dikasih satu kesempatan. Nah, kalau untuk gedein hidung atau ngecilin hidung itu juga kayak gitu. Misalnya kalian udah nih gedein kayak gini nih. Tapi sekalinya lepas, ya udah kayak gini jadinya, kalian nggak boleh benerin lagi kayak gitu. Jadi kita akan mulai. Gue akan buat seorang teenager. Ya sini teenager. Aduh dia ngomong apa? Kita akan bikin seorang teenager. Kita akan mulai dari kepalanya, oke? Kita mulai dari alisnya dulu. Nggak sih kayak gue nggak mulai dari alisnya. Kita akan mulai dari mata. Karena kalau kita udah tahu matanya kayak gimana, kita bisa tahu alisnya akan seperti apa, ya nggak sih? Ya kan? Gue mau yang kelopaknya besar, karena yang kelopaknya besar itu pasti eyeshadow bisa bagus. Jadi gue akan, nah ini gede banget. Ini nggak, ini kelopaknya paling gede. Yang lainnya ada nggak? Nggak, jadi ini kelopaknya paling gede, gue akan milih ini. Yes, bagus, nggak jelek. Abis itu kita akan lanjut ke alis. Gue maunya pakai sisi. Kita akan milih yang sekiranya cocok. Gue suka ini. Ini tebel, tapi sebenarnya ini bagus juga. Cuman gak gue akan ini. Oke, gak jelek. Terus kita lanjut. Cuman gue mau alisnya gak terlalu turun. Jadi kita akan naikin sedikit, guys. Yes. Kayak sedih gitu ya. Udah gak apa-apa. Kita gak bisa rubah lagi. Kita lanjut. Kita akan gedein matanya dulu. No, bukan dinaikin. Mau digedein. No, bukan dijauhin jaraknya. Oke, gitu. Gimana sih gue mau gedein matanya? Oke, kita akan gedein matanya. Bola matanya juga. Sekali doang, nih gue cuma sekali doang. Oke, kelar. Terus kita akan lanjut makein dia. Bulu mata. Gue mau yang bulu matanya cetar. Yang mana nih? Ini. Oke, ini. Oke, ini ya. Terus kita lanjut hidung. Hidung dia. Gue maunya sebenernya gak jelek, cuman gue mau yang kecil. Ini kecil. Oke. Dan kayaknya gue mau bikin dia agak lebih mancung deh. Sekali aja. Oke. Oke, udah oke. Terus kita lanjut ke bibir. Gua mau yang bibirnya bisa bagus kalau diturunin ini. Ini juga bagus ya. Ini, gua akan milih ini aja. Oh, ini emang udah ini. Oke, kita akan lanjut. Gua akan gedein sedikit. Kayak itu terlalu kecil. Oke, gua suka. Gue mau bibirnya nggak senyum gitu, jadi kayak agak turun ke bawah. Nah, terus gue mau gedein sedikit yang atas. Terus yang bawah juga gedein sedikit. Oke. Okay. Wow, jadi tebel banget bibir dia. Oke. Okay. Lanjut. Ini udah jadi, kita akan lanjut ke make up dari matanya, eyeshadow. Gue mau eyeshadow-nya dia natural aja. Oh, jangan. Ini keren sih, gue suka. Oke. Okay. Tapi supaya nggak kelihatan, kita akan buka di sini. Gue mau yang tadi yang warnanya natural ini kayaknya. Oke, nggak jelek. Lanjut, kita akan pakai liner. Favorit gue ini, tapi gue lagi nggak mau pakai yang dua gitu. Dua yang mana ya, gue nggak tahu lagi. Ini oke ya. Ini oke. Terus kita akan lanjut ke pipi. Gue mau makin dia blush on. Oh guys, gue lupa gue belum milih warna kulit dong.
Oke, kita akan milih warna kulitnya dia. Warna apa ya? Ini sebenarnya udah suka sih gue. Ini aja kali ya. Enggak, gue mau milih dia warnanya putih karena gue nanti akan ngasih dia skin tone. Jadi dia akan ini aja kali. Ini. Oke, enggak jelek. Tapi jadi menor shadow-nya, ya udahlah. Lanjut. Skin tone gue suka pake yang ini buat gue ini favorit sih. Kenapa gue warnanya putih? Karena skin tone ini tuh bisa nambah 1-2 tone warna kulit dia gitu loh. Oke, kita klik sih, bener kan tuh tapi jadi bagus. Oke, lanjut lagi, kita akan kayak gue mau manjangin mukanya nih terlalu. Kita akan manjangin mukanya, yes. Terus kita akan pipinya udah oke. Kita akan gedein rahangnya dikit. Terus gue bakal manjangin dagingnya sekali, semuanya sekali doang, nggak boleh dua kali. Terus udah selesai, lanjut ke make up. Kita akan masih blush on. Jadi lebay deh shadownya, sebel. Kita akan masih blush on. Cocok buat kulit dia apa ya? Berapa dong? Aduh. Nah, kayaknya gue bakal ngasih yang ini aja yang cocok sama kulit dia, karena dia kulitnya kuning, jadi gue nggak mau blush on-nya. Ini kali ya? Apa ini? Ini. Oke, nggak jelek. Nggak jelek kok, bagus. Terus kita lanjut ke bibir. Banyak banget yang gue suka, tapi gue nggak mau salah pilih. Bibir gue suka ini, guys. Jadi gue akan beli ini. Cuman kok di sini nggak kelihatan full warnanya, jadi gue akan nyari di sini. Mana tadi ya? Oh, ini. Bikin dia natural aja kali ya. Ini natural ini. Karena shadownya dia udah cetar banget, jadi bibirnya gue akan bikin natural aja. Ini kayak natural ini. Bedanya apa ya? Ini lebih ke pink. Kupingnya ini sih, coklat. Oke, bagus, nggak jelek. Oke. Dan terakhir, soft lens. Jadi tadi mau pakai soft lens, jadi gue akan kasih dia soft lens yang coklat. Gue mau matanya dia warna coklat aja. Ini aja oke. Aduh, gak ada gambarnya lagi, sebel deh. Ini kayak coklat kok, ini coklat sih. Ini aja. Aneh, kok abu-abu gitu sih. Kan yaudah lah, gak apa-apa. Lanjut, kita lanjut. Udah jadi semuanya. Jadi gue tuh kalau bikin The Sims, gue akan bikin kayak gini dulu make upnya semuanya sampai mukanya jadi, baru lanjut ke rambutnya. Jadi kita bisa tahu rambut yang cocok tuh kayak gimana gitu. Ini lucu guys. Ini gimana dong? Ini lucu. Ih, gue suka banget bibirnya, dia bagus ya. Bibirnya dia bagus, mau azam dulu. Bagus banget bibirnya. Lanjut, kita lanjut ke rambut. Kita akan pilih rambut yang enaknya yang gimana ya? Kau kucir, yang digerai, kayak gue mau yang digerai. Ini kayak gue, oh ini lucu banget sih rambutnya. Kayak Jepang-Jepang apa sih? Yang kawaii-kawaii gitu gak sih? Nah, terus rambutnya ini juga bagus. Ini aja kali ya, atau ini gue suka nih. Ini aja. Bagus. Warnanya apa ya? Juga bagus sih, warna udah bagus sih. Gue mau dia warna hitam. Ceritanya orang Indonesia. Ini aja. Oke, itu kan bagus kan? Lanjut, ini udah selesai? Oh enggak, kita belum selesai. Kita aksesorisnya gue mau dia pakai anting yang bulat aja, ring. Yang ring, nah
ini anting sejuta umat kan nih. Oke, okay. Lanjut, kita lanjut ke yang mana ya, warnanya sesuai sama dandanan dia ya. Ini lucu juga, hitam basic banget hitam ini. Ini gue suka sih ini. Tapi gue pengen yang soft. Enggak, gue mau liat dulu yang lain. Oh my god, gue galau. Gue mau bikin dia tuh boys gitu loh. Model yang tadi aja. Ya tadi mana? Ini gue suka. Warnanya ini juga bagus. Oke. Kita lanjut ke bawahannya, perananya. Ah, ini gue suka. Cut dry. Oke, gue akan ngasih dia cut dry. Ya. Oh my god, dia numpuk. Sumpah jelek banget sih numpuk. Sumpah enggak banget sih. Ya udahlah, enggak apa-apa. Lanjut ke tangan. Gue mau dia pakai kutek. Ini dia. Warna apa ya? Warna nude kuteknya. Mana? Oke, enggak kelihatan ya. Warna nude. Lanjutkan ke sepatunya. Kemudian tuh gayanya feminine tapi boys gitu. Jadi kita akan kasih hitam oke nggak, atau putih aja ya. Cocok nggak ya? Aku jadi khawatir. Hitam. Lucu tapi aneh. Ini aneh. Udah nggak apa. Anggap aja guys ini sebuah percobaan. Lanjut lagi. Oh iya, gue tadi mau ngasih dia. Gue akan kasih dia choker. Nih, yang mana ya? Ini oke sih. Ini enggak. Ini. Oh, yang ini lucu. Ceritanya hobo. Alah, hobo. Apa sih? Boho. Lucu banget. Cuman enggak cocok sepatunya. Dan kamu kegendutan, jadi enggak apa-apa. So guys, ini dia hasilnya. Make no mistakes challenge buatan gue. Kayak kita kasih nama dulu. Karena ini Make No Mistake Silent, gue akan ngasih nama juga random sekali. Jalisa. Oke, hai Jalisa. Terus Jalisa Cloud. Bagus, sumpah gue suka banget mukanya dia. Cantik. Dia gemuk gitu. Gak gemuk sih, dia tuh lebih ke berisi tapi cantik. Oke, Jalisa, kita langsung lanjut ke trait kamu tuh apa ya? Kamu food, kamu suka makan karena kamu berisi. Master Chef, Master Mixologist, Master Chef. Dia teenager guys, jadi dia cheerful. Terus Udah gak usah ketawa terus. Terus dia glutton, yes. Selalu lapar. Oke guys, jadi ini dia Make No Mistakes Challenge gue. Ini dia Jalisa Cloud. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di kolom biar tahu apa yang harus gue lakukan, apa video gue selanjutnya. Jangan lupa nyalain ring bell kalian dan share ke semua teman kalian seluruh dunia. Maafin kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih buat yang udah nonton. So, see you.